Hidup lagi panas-panas ya, malah ketemu bocah lakukan hal unik ini, es topping debu. Beberapa waktu belakangan ini Indonesia tengah dilanda kemarau panjang. Suhu udara yang panas seringkali membuat beberapa orang melakukan segala cara untuk mengurangi rasa panas tersebut. Seperti yang terekam dalam video ini. Terekam kamera seorang anak perempuan lengkap dengan seragam sekolah ini sedang menikmati sebuah es krim di atas motornya. Anak perempuan berkerudung kuning yang diduga sedang dibonceng oleh sang ayah ini berusaha menjilat es krim tersebut karena takut meleleh. Aksi berulang yang dilakukan anak perempuan ini berhasil membuat para warganet ngiler karena aksinya. Seger banget kayaknya deh, komentar warganet. Sementara gak butuh pawang hujan, butuhnya es mase, timbal warganet. Es topping debu, sindir warganet lain.